Laksamana Yudo Margono telah resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto. Usai purna tugas dari TNI, Laksamana Yudo enggan mengungkap rencana ke depan dan memilih menikmati masa pensiun, salah satunya bertani. Ditemui usai upacara serah terima jabatan atau sertijab Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto, Laksamana Yudo Margono mengaku bersyukur dapat diberi kepercayaan oleh Presiden Jokowi, negara, dan masyarakat untuk memimpin TNI. Laksamana Yudo berpesan kepada para prajurit TNI untuk tetap profesional, modern, dan tangguh dalam menjaga kedaulatan NKRI. Laksamana Yudo enggan mengungkap apa rencana ke depan setelah tidak lagi menjabat sebagai Panglima TNI. Laksamana Yudo mengaku ingin menikmati masa pensiun terlebih dahulu termasuk rencana untuk bertani. Ini masa-masa pensiun dulu. Itu tadi kita nikmati dulu, nanti kita lihat dulu. Terima kasih. Itu bertani. Pak, izin Pak, perasaannya bagaimana Pak? Merdeka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.